game edukasi merupakan sebuah permainan yang dirancang untuk mendidik dan mengajarkan konsep-konsep tertentu kepada pemainnya, sehingga menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan juga interaktif gitu ya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan ya, permainan yang dirancang untuk belajar, nah, dan juga membuat siswa itu mendapatkan pengalaman yang menarik dan juga interaktif. Itu mungkin secara sekilasnya ya tentang game edukasi atau game pembelajaran gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu apa itu game pembelajaran, kita cari tahu manfaat apa yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan game pembelajaran ini di kelas-kelas kita gitu ya. Yang pertama, sebagai media pembelajaran interaktif, itu manfaat pertama. Game edukasi itu dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, dan materi pelajaran secara interaktif dan juga menarik gitu ya. Nah, di sini ya, itu juga menarik gitu ya. Menarik, materi pelajaran itu secara interaktif, jadi ada unsur interaktifnya dan juga menarik gitu ya. Jadi, game edukasi ya harus interaktif dan juga menarik gitu ya. Itu manfaat pertama ketika mendapatkan atau memanfaatkan game pembelajaran gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketika Bapak Ibu menggunakan game pembelajaran di dalam kelas ya, game pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar dengan menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan juga interaktif. Nah, seperti sini ya, disebutkan ya, bahwa game edukasi itu merupakan media belajar interaktif sehingga dapat menarik dan interaktif bagi siswa. Nah, karena interaktif dan menarik tersebut, maka siswa itu akan senang. Nah, karena senang, motivasinya akan sebuah pembelajaran itu akan meningkat gitu ya. Fitur kompetisi, tantangan, reward dalam game dapat memacu pemain untuk terus belajar dan meningkatkan prestasinya. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Ada yang awal ini sebagai media interaktif, yang kedua mampu meningkatkan motivasi belajar, dan yang ketiga nih Bapak-Ibu, meningkatkan konsentrasi dan perhatian siswa. Nah, untuk persis dalam permainan gitu ya, pemain perlu mempertahankan tingkat konsentrasi dan perhatian yang tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan fokus dan daya tahan mental gitu ya. Jadi kalau kita membuat sebuah permainan kan siswa itu akan memainkannya dengan konsentrasi ya untuk bisa mencapai level tertentu gitu ya. Nah, karena mereka terbiasa untuk konsentrasi, maka tingkat konsentrasi mereka dan perhatian mereka akan meningkat gitu ya, secara singkatnya gitu. Terus yang keempat apa Mas? Yang keempat itu pembelajaran menjadi inovatif Bapak Ibu. Pembelajaran memberikan cara belajar baru ya. Permainan memberikan cara belajar yang baru dan inovatif yang dapat membantu mengurangi monotonnya metode pengajaran tradisional. Nah, ketika kita menggunakan sebuah game edukasi ya, game pembelajaran, itu tuh terdiri akan mendapatkan sebuah pengalaman yang baru sehingga menarik dan menyenangkan, sehingga dalam keseluruhan pembelajarannya menjadi lebih inovatif gitu ya, seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama oleh Pak Nanang gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu apa sih Mas karakteristik game edukasi itu? Ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah game edukasi, ada beberapa karakteristik yang Bapak Ibu harus tahu nih tentang game pembelajaran. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu. Adanya sebuah tantangan Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah game pembelajaran, haruslah ada sebuah tantangan Bapak Ibu. Misal level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, dalam game edukasi, tantangan digunakan untuk menarik minat pemain dengan tujuan agar pemain menyelesaikan masalah yang diujikan atau diberikan gitu ya. Nah, ketika kita membuat sebuah game pembelajaran, kita haruslah membuat game itu yang menantang gitu ya, sehingga peserta didik itu semangat untuk menyelesaikan sampai akhir atau belajar sampai akhir gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu memunculkan rasa ingin tahu. Nah, game edukasi itu bisa memunculkan rasa ingin tahu Bapak Ibu, karakteristiknya ya. Nah, game edukasi dirancang untuk memunculkan rasa ingin tahu pemain, baik sensorik maupun kognitif gitu ya. Penggunaan audio dan efek visual dapat meningkatkan rasa ingin tahu sensorik, sedangkan rasa ingin tahu kognitif dapat muncul ketika pemain merasa tertarik dan terus memainkan game edukasi tersebut. Nah, ini ketika Bapak Ibu menerapkan sebuah game pembelajaran dalam kelas-kelasnya gitu ya.
itu akan memunculkan ya rasa ingin tahu siswa, karena game edukasi itu ada unsur sensoriknya yang mau meningkatkan, ini menggunakan audio visual, meningkatkan rasa ingin tahu ya, menggunakan sensorik dan motorik juga, kognitif juga gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan rasa tertarik dan terus memainkan belajar, memainkan game edukasi tersebut gitu. Jadi, ibu ya, yang kedua itu memunculkan rasa ingin tahu siswa gitu ya. Nah, yang ketiga sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya ambil cuma tiga ibu ya. Yang pertama tadi adanya tantangan, yang kedua munculkan rasa ingin tahu, dan yang ketiga ini adanya kontrol dari siswa gitu ya. Siswa dapat mengkontrol game pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, kontrol ini berfungsi sebagai penentu nasib pemain. Kontrol dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat yang dapat memberikan hasil yang baik bagi siswa gitu ya. Dalam game edukasi, kontrol juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman. Nah, ketika Ibu membuat sebuah game pembelajaran, saat diri itu ketika memainkannya harus punya kontrol ya. Misal, untuk mereka harus bisa bermain dulu atau bisa belajar dulu gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu bagaimana sih bentuknya gitu ya. Game edukasi yang dibuat lewat PowerPoint gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu beberapa alasan kenapa Bapak Ibu harus menggunakan PowerPoint sebagai pengembangan media pembelajaran game edukasi gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak banget, tapi saya rangkum cuma lima saja, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ini udah digunakan. Pastinya, PowerPoint itu aplikasi yang sangat familiar bagi kita semua. Nah, karena ya aplikasi ini dari tingkat sekolah sampai tingkat kuliah, sampai mungkin Bapak Ibu jadi guru sekarang itu sering digunakan sebagai media presentasi dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu tentu tidak asing dengan interface-nya, tombol-tombol di dalamnya, dan lain sebagainya. Karena itu, Bapak Ibu pasti nanti akan bisa belajar lebih cepat, karena Bapak Ibu sudah ada asing itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu belajar baru lagi, Bapak Ibu cukup memaksimalkan atau ya sedikit memperdalam beberapa tool. Tapi secara keseluruhan, Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya, karena Bapak Ibu sudah sering menggunakannya gitu ya. Jadi, Bapak Ibu ya tidak perlu belajar baru, sehingga Bapak Ibu bisa mudah untuk menggunakan PowerPoint ini sebagai pengembangan game pembelajaran gitu ya. Nah, yang kedua, tidak memerlukan koneksi internet. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah belajar bagaimana proses membuat sebuah game pembelajaran menggunakan Wordwall, itu kan perlu internet ya. Tapi ketika Bapak Ibu yang berasal dari daerah-daerah yang internetnya susah dan lain sebagainya, pasti kan akan kesulitan. Nah, lewat PowerPoint ini bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat sebuah game pembelajaran yang tidak perlu menggunakan internet gitu ya, mengaksesnya atau membuatnya gitu. Jadi cukup buka PowerPoint, lalu desain-desain sedikit, dan bisa dibuat gitu ya, intinya gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan internet. Tapi sebenarnya kalau mau efektif dan optimal ya kita tetap memerlukan internet ya Bu Ibu ya, karena kita bisa mendownload aset-aset atau gambar-gambar di internet gitu ya, yang bisa digunakan untuk game pembelajaran kita gitu ya. Kalau kita mendesain semua sendiri kan udah lama dan lain sebagainya, udah lama, sulit. Nah, kalau pakai internet kan kita bisa dapat. Tapi intinya, Bapak Ibu itu ketika menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu tidak perlu koneksi internet gitu ya. Jadi aman saja gitu ya. Bisa dipakai di Bapak Ibu yang berasal dari daerah yang kurang internet atau internetnya tidak cepat gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu waktu dan biaya lebih efisien, karena Bapak Ibu PowerPoint ini kalau di laptop kita kan biasanya sudah aktif ya, sudah aktifat gitu dan berlaku seumur hidup gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk berlangganan gitu ya. Tidak perlu membuat akun yang profesional atau apa gitu ya. Akun pro di platform-platform tertentu. Kalau pakai PowerPoint itu Bapak Ibu tinggal mungkin kalau awal beli ya mengaktifkan sekali, tapi setelahnya bisa digunakan terus gitu ya. Jadi biayanya lebih efisien dan hemat gitu ya untuk saya gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu tidak memerlukan coding Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu
mungkin yang pernah membuat game tapi bukan pakai PowerPoint, atau game yang jadul-jadul pakai Unity dan lain sebagainya, itu kan perlu coding ya untuk membuatnya ya. Kalau pakai PowerPoint ini tidak perlu banyak, cukup diklik sana klik sini, seperti buat dual kemarin ya, diklik sana diklik sini gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada di laptop. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini ya 90% sudah ada PowerPoint di laptopnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal PowerPoint lagi, cukup gunakan saja. Nah, gitu saja Bapak Ibu. Itu 5 alasan yang Bapak Ibu harus tahu kenapa Bapak Ibu harus membuat, sebenarnya nggak harus ya. Banyak keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika membuat game pembelajaran menggunakan PowerPoint, intinya gitu ya.